kepolisian setempat, dengan kapolres setempat, pemerintah setempat. Nah ini Pak, dalam sebulan ini waktu yang kita akan tindak lanjuti sesuai dengan perencanaan. Nah, yang lainnya saya khawatir di supporter. Sekali lagi, kemarin Bang Asop sampaikan supporter menjadi suatu catatan penting. Karena beliau tidak khawatir dengan protokol kesehatan yang ada di dalam suatu pertandingan hanya 299. Yang beliau khawatirkan adalah di supporter. Takut nonton bareng. Kalau nonton bareng, kalau sudah 200 orang, enggak ngaruh. Siapa? Kalau sudah tiba-tiba satu klub berbondong-bondong di satu kota ke kota lain, pakai berapa bus, melanggar kesehatan. Nah, itu yang susah. Bahkan pihak kepolisian menyampaikan pangkalnya bisa akan dilakukan evaluasi dan diberikan sanksi. Jadi ini kembali kepada teman supporter terus itu menyebabkan ini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, dan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah memberikan restu bergulirnya turnamen pramusim atau prakompetisi dengan nama Menpora Cup 2021, sehingga sepak bola Indonesia kembali hidup dan bergairah. Kami tentunya berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, sehingga insya Allah turnamen akan berjalan dengan aman, baik, dan kondusif. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.